Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pengajian mahbas jin di rumah Pak Cendra Kusuma di daerah Saranggiting. Pertama-tama adalah sama-sama kita berterima kasih syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pengajian rutin kita, pengajian haji mahbas jin 2018. Selamat siang salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin buru-buru dan mungkin mau lagi cepat ya. Nikmat-nikmat yang mana lagi yang mau dustakan pada Ustaz Allah SWT. Pada waktu itu kita yang tak menangis. Thank you.
Bisa. Berarti kalau datang pembeli bisa lah datang dibeli per ekor, kurang lebih lah berapa per ekor kayak gini? Itu kilo, kilo. Kurang lebih seekor lah, kalau sampai 700 kilo 75 juta. Wah ini berapa kilo nih? 700 ada? Wih, ada juga. Ada juga di namanya. Oh iya. Tanggal 3 bulan 10 pasokannya. Diam-diam Bang Rudi udah investasi ternyata di sini ya. Ibu-ibu aja calon investor ya. Amin. Selamat datang di rumah karet untuk Genting. Pabrik ini berdiri 1968. Lama. Peninggalan ini juga Pak tuh. Belanda. Iya. Tarik. Kapasitas kita 11 ton, Pak. Per hari. Iya, Pak. Jadi bahan baku kita latex. Iya, latex kita dari Sarang Ginting, dari Kebun Tanah Raja dan Sini Putih. Tiap hari kita mengolah, Pak. Kecuali nanti bisa kita jelaskan di flow prosesnya. Jadi Iya, Bu. Tadi, itu dari karet, Bu. Iya. Tapi memang karetnya yang kualitasnya bisa kita bilang inilah. Rendah, ya. Cuman memang kita kan biasa pemerintah. Ini nanti kami akan membawakan ibu-ibu melihat dari mana bahannya masuk, prosesnya. Tapi penjelasannya mungkin nggak kita jelaskan detail, Bu, ya. Pada waktu kita, mungkin nanti secara umumnya kita tengok nanti mulai dari latex masuk, bekukan, nanti ada digiling, cuma prosesnya belum ada. Nanti kita tengok dia habis digiling masuk kamar rasap. Nanti kita tengok dia di kamar rasap. Nanti kita tengok seed-nya sampai produk setengah jadinya, Bu. Jadi bentuk RSS namanya, rubber smoke seed. Kalau boy, wah ini lateksnya yang sudah sadap karet. Nah jadi kita di sini melihat pemrosesan karet getah. Wah ternyata seperti ini kerjanya. Ini rupanya pabrik karet ya. Belum Oh dia dibekukan dulu? Iya pak, nanti kalau nggak kita bekukan sulit untuk ini nggak nanti kita proses giling.
tahan ini. Ini yang baru dibekukan proses gini, inilah dia jadinya. Nah, ini sudah jadi proses karet ini setelah di melalui proses tadi ya. Ini betul-betul karet. Wah. Oh, jadi dia wah. Dia sapin dulu yang tadi itu, Bang ya? Iya. Dia asap dulu dia. Berapa lama nih, Bang, dia sapin? 5 hari, Pak. 5 hari. Enggak gosong dia? Enggak gosong ya? Udah diatur ya. Oh iya, barangnya warnanya hitam ya. Setelah diasap baru disortirlah dia. Pasti ada juga lah. Buat produk kan pasti ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5. Digunakan juga ya kan? Kenapa ini? Berapa kali sehari masukin ini ya? Kalau dia satu sip 8 jam itu 2 kali, Pak. 2 kali. Jadi satu hari ada 3 sip berarti 6 kali. 6 kali dia untuk oper kayu. Nah, khusus jadinya pakai kain karet. Wah, inilah bahan yang sudah jadi karet ya. Sudah dipal, Pak. Satu apanya 113 kilo kurang lebih ya. Wah, ini yang sudah dipres. Yeah.